Hello Blues, jumpa kembali di Chelsea TV Indonesia. Kali ini Chelsea TV Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Chelsea yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. So, pastikan tonton sampai selesai ya Blues. Thomas Tuchel ungkap alasan absennya Ziyech di laga kontra Burnley. Ziyech merupakan rekrutan pertama Chelsea di awal musim 2020-2021 kemarin. Mantan pemain Ajax itu datang ke Stamford Bridge dengan mahar 40 juta euro. Dan sejak kedatangannya, ia mendapat kesempatan tampil reguler. Ketika Ziyech bermain, kreativitas serangan skuad London Biru juga semakin bertambah. Namun, Ziyech sama sekali tak terlihat dalam skuad Chelsea ketika berlaga menghadapi Burnley Minggu malam. Absennya pemain berkebangsaan Maroko itu pun menimbulkan tanda tanya, apalagi Ziyech sendiri diketahui sedang tidak mengalami cedera sama sekali. Oleh karenanya, Thomas Tuchel pun akhirnya angkat bicara mengenai hal ini. Kepada BT Sport, seperti dilansir via Goal International, Tuchel mengatakan, dia sedikit kelelahan sejak 5 pekan terakhir, jadi dia sedikit berisiko akan terkena cedera jika bermain sekitar lebih dari 30 menit. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk mengistirahatkannya sekarang dan tak mau mengambil resiko. Dalam partai Derby London kontra Tottenham Hotspur tanggal 5 Februari mendatang, pemain 27 tahun itu pasti ingin ikut ambil bagian. Tersisih di dua laga awal, Gilmore cari peluang dipinjamkan? Billy Gilmore merupakan salah satu pemain yang mulai bersinar di tim utama sejak kepelatihan Lampard. Namun pemecatan Lampard dan kedatangan Tuchel sepertinya tak membawa kabar baik untuk pemain asal Skotlandia itu. Setelah tak masuk ke dalam skuad baik di laga kontra Wolves maupun di laga kontra Burnley. Ditambahnya, kompetisi Piala Eropa akan dimulai sebentar lagi. Dan Gilmore tentu butuh penampilan reguler untuk memperbesar peluangnya masuk ke timnas Skotlandia. Dengan menit bermain yang sedikit terpangkas, menurut laporan dari Sport Mail, Gilmore mungkin sedang mencari cara untuk hengkang supaya mendapatkan menit bermain. Pemain 19 tahun juga kini dikabarkan telah diminati sejumlah klub papan atas divisi Championship. Namun, di satu sisi, Chelsea sendiri melihat Gilmore sebagai talenta yang berbakat dan nampaknya tak ingin menyia-nyiakannya. Terbukti, The Blues kini telah memberikan kontrak jangka panjang pada sang pemain. Tapi mereka mungkin akan terbuka untuk meminjamkannya. Pasalnya, jika Gilmore tetap bertahan, maka ia mungkin akan semakin sulit menembus tim utama. Christian Pulisic, si anak kesayangan manajer Chelsea yang baru. Kepergian Frank Lampard dari Chelsea kini bisa membuat Mason Mount terbebas dari julukan anak kesayangan manajer yang kerap diungkapkan oleh para penggemar. Namun dengan kedatangan Thomas Tuchel, nampaknya akan ada anak kesayangan manajer baru. Dia adalah Christian Pulisic. Sesaat setelah tiba di pusat pelatihan Chelsea, beredar foto-foto Tuchel memimpin latihan tim barunya. Salah satu foto menunjukkan momen Tuchel memberi arahan kepada Christian Pulisic yang berada di sampingnya. Setelah beredarnya foto tersebut, ungkapan anak Tuchel menggema di seluruh media sosial. Ungkapan anak Tuchel rasanya memang layak disandang oleh pemain 22 tahun itu. Mengingat Tuchel adalah orang yang membawanya menembus tim senior Borussia Dortmund dahulu, serta Tuchel adalah pelatih Pulisic saat ia pertama kali mencetak gol untuk Dortmund.
Pelatih asal Jerman itu pula lah yang membawa Pulisic menangi trofi pertama dalam karirnya. Thomas Tuchel dan Christian Pulisic memang sempat berpisah cukup lama, tapi keduanya kini dipertemukan lagi dan akan bekerja sama lagi di Chelsea. Anthony Barry nyatakan komitmen bertahan di Chelsea. Ketika Lampard dipecat, Anthony Barry mengambil alih komando sesi latihan para pemain Chelsea pada Senin 25 Januari kemarin. Namun sejak saat itu, masa depannya bersama Chelsea ikut dipertanyakan. Menyusul pemecatan Joey Barton dari kursi kepelatihan Fleetwood Town, Barry ternyata ditawari pekerjaan untuk menggantikan posisi Barton. Sebelum terjun ke dunia kepelatihan seperti sekarang, Barry pernah memperkuat Fleetwood. Dengan itu, Barry tentu punya ambisi untuk melatih mantan timnya tersebut. Jadi, ketika tawaran dari Fleetwood datang, pria 34 tahun tersebut menghadapi dilema. Seperti dilansir dari Training Ground Guru, Barry kini telah menyatakan komitmennya untuk bertahan. Menurutnya, kesempatan bekerja dengan Thomas Tuchel terlalu bagus untuk ia sia-siakan. Bersama dengan Joe Edwards dan Henrique Hilario, Barry akan menjadi salah satu staf era Lampard yang bertahan. Sementara itu, Thomas Tuchel sendiri membawa sejumlah staf andalannya setelah ia ditunjuk untuk melatih Chelsea. Ia membawa serta Zolt Lowe dan Arno Mikkel sebagai asisten, beserta seorang data analis, Benjamin Weber. Chelsea menang kontra Burnley, Thomas Tuchel peringatkan para penyerangnya. Sejak era Frank Lampard, masalah ketajaman seringkali menjadi masalah utama Chelsea di setiap pertandingan. Masalah itu juga terlihat dalam laga menghadapi Burnley kemarin. Meski mencatatkan kemenangan 2 gol tanpa balas, tak ada satupun pemain depan yang mencetak gol. Dan 2 gol Chelsea justru tercipta dari kaki pemain belakang. Thomas Tuchel yang meraih kemenangan perdananya sebagai pelatih Chelsea, ia mengaku puas melihat penampilan timnya. Namun, di balik kemenangan tersebut, Tuchel mengungkapkan satu permasalahan Chelsea yang belum teratasi selama ini, yaitu lini depan timnya masih tumpul, dan lahirnya gol dari 2 defender yang seharusnya bisa sedikit menampar penyerang The Blues. Ditanya soal 2 gol Chelsea yang dicetak oleh 2 pemain belakang, Tuchel mengatakan kepada BT Sport, "Itu seharusnya menjadi sinyal bagi para pemain depan kami. Kami kekurangan kejelian dalam mengumpan dan memainkan bola, hingga butuh pemain belakang untuk mencetak gol. Tapi dalam hal finishing, kami tentu akan berusaha meningkatkannya lagi." Di laga kontra Burnley sendiri, Chelsea benar-benar menggempur pertahanan Burnley dengan mencatatkan 19 kali tembakan. Sayangnya, gol justru lahir dari Cesar Azpilicueta dan Marcos Alonso yang sejatinya merupakan pemain belakang The Blues. Namun pada akhirnya, Chelsea tetap kantongi 3 poin yang kini membuat mereka duduk di urutan ke-7 klasemen sementara. Marcos Alonso main lagi di laga kontra Burnley. Ini alasan Thomas Tuchel. Di pertandingan awalnya sebagai pelatih Chelsea dalam laga kontra Wolves, Tuchel memainkan Ben Chilwell sebagai wingback kiri. Tapi di pertandingan keduanya, yakni pertandingan melawan Burnley, Tuchel memilih memainkan Marcos Alonso. Pelatih asal Jerman itu pun mengungkapkan alasannya memilih Alonso dibanding Chilwell di pertandingan tersebut. Selepas laga, seperti dikutip dari Mirror, Tuchel mengatakan kepada BT Sport, "Kami punya alasan mengapa kami memainkannya. Bukan berarti kami tidak senang dengan apa yang telah dilakukan Chile. Tentu bukan karena itu. Tapi kami butuh pemain yang lebih tinggi
untuk mengatasi bola-bola udara dari Burnley. Marcos Alonso sendiri memiliki tinggi sekitar 188 cm menurut Daily Star. Sementara Chilwell memiliki tinggi 178 cm. Dari data tersebut, tinggi Alonso dan Chilwell hanya terpaut 10 cm. Tetapi perbedaan tinggi 10 cm jelas sangat berpengaruh dalam hal kemampuan seorang pemain menghadapi bola-bola udara. Tercatat, penampilan di laga kontra Burnley menjadi penampilan perdana Marcos Alonso sebagai starter sejak bulan September 2020 kemarin. Alonso pun membayar kepercayaan dari Tuchel dengan sempurna. Thomas Tuchel ingin lebih sering mainkan Hudson-Odoi sebagai wingback. Kedatangan Thomas Tuchel sebagai juru taktik anyar Chelsea sepertinya membawa angin segar bagi para pemain. Tak terkecuali, Callum Hudson-Odoi. Di era Lampard, Odoi jarang mendapat kesempatan tampil. Tapi di era kepelatihan Tuchel, pemain berusia 20 tahun tersebut telah mendapatkan peran istimewa. Pada pertandingan melawan Wolverhampton, yang sekaligus menjadi laga perdana Tuchel, Hudson-Odoi pun mendapat peran sebagai wingback. Peran yang sama juga diberikan Tuchel pada pemain asal Inggris itu dalam pertandingan melawan Burnley. Seperti menurut laporan Daily Express, Tuchel telah memberi isyarat bahwa ia akan lebih sering memainkan Hudson-Odoi sebagai wingback. Menurut laporan yang sama, Tuchel yang ditanya apakah ia akan memainkan Hudson-Odoi sebagai wingback lagi, ia menjawab, kenapa tidak? Dia punya kemampuan dan bisa menjadi penentu pertandingan dengan kecepatan dan kemampuan berlarinya. Sekarang kami memilih formasi 3-4-3, jadi dia punya kemampuan dan pertandingan bagus lainnya. Di Premier League, pemain asal Inggris kini telah mengemas 2 gol dan 2 assist. Sekarang, Hudson-Odoi sepertinya akan menikmati peran barunya di bawah arahan Tuchel. Terima tawaran melatih Chelsea, Thomas Tuchel tak peduli soal durasi kontrak. Menyusul pemecatan Frank Lampard, Thomas Tuchel kini telah resmi memangku jabatan sebagai pelatih utama Chelsea. Tuchel datang dengan status sebagai salah satu pelatih top. Tapi ia hanya mendapat sodoran kontrak selama 18 bulan. Saat pertama kali mendapatkan sodoran kontrak dari Chelsea, seperti dilansir via 442, Tuchel sempat mengaku terkejut dengan tawaran kontrak jangka pendek yang ia terima. Namun pelatih asal Jerman itu kemudian berpikir ulang mengenai kontraknya di Chelsea. Akan tetapi, ia akhirnya menyatakan tak masalah dengan kontraknya tersebut. Pada kesempatan yang sama, Tuchel pun mengatakan bahwa kontrak 4,5 tahun dan kontrak 1,5 tahun sebenarnya sama saja. Pasalnya, jika ia menerima kontrak 4,5 tahun, ia masih bisa dipecat kapanpun. Namun perbedaannya hanyalah dengan kontrak 4,5 tahun, Chelsea masih harus membayar kompensasi jika memecatnya sebelum kontrak berakhir. Lebih lanjut, menurut Tuchel, kontrak 4,5 tahun juga tak akan menjamin ia bertahan di Chelsea selama itu. Jadi ia memutuskan untuk tak terlalu memikirkan berapa lama kontraknya dan memilih maju untuk menerima tantangan baru. Untuk itu, Tuchel melihat bahwa menjadi pelatih Chelsea adalah kesempatan besar dan ia tak peduli akan resikonya. Chelsea sendiri dikenal sebagai klub yang gemar memecat pelatih jika pelatih itu tak bisa memenuhi ekspektasi tinggi klub. Tuchel sadar akan hal ini dan terang-terangan mengungkapkan bahwa ia dituntut oleh manajemen untuk memenangi trofi. Sekarang ia berharap bisa mewujudkan harapan para penggemar dan klub tersebut. Itulah tadi beberapa berita terhangat minggu ini yang berkaitan dengan Chelsea. Bagaimana tanggapan kalian tentang berita-berita tadi, Blues? Buat kamu yang mau request,
Mau dibahasin sesuatu atau mau diskusi? Silahkan komen-komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari Chelsea TV Indonesia. As always, I'll see you in the next video. Stay safe, everyone.